Hai guys, selamat datang. Kali ini anda bersama saya Fazli di acara MWC 2019 yang berlangsung di Barcelona. Flexible phone sudah menjadi satu tarikan atau trend pada MWC tahun ini. Kali ini, Nubia datang dengan membawakan satu produk yang sangat unik iaitu Nubia Alpha. Nanti ini tidak dikelaskan sebagai sebuah jam pintar, malah kata Nubia yang ianya adalah sebuah telefon yang boleh dipakai di tangan. Mungkin akan dipanggil wearable smartphone masa akan datang, itu tidak pasti. Nubia Alpha ini didatangkan bersama skrin yang boleh dibentuk atau curve screen di bahagian atas dan bawah berukuran 4.01 inci. Full view display dengan paparan sejenis OLED, menariknya kami belum ketahui apakah ni sebuah skrin yang digunakan kerana amat panjang dan semestinya nampak lebih panjang daripada Sony 21:9 ratio. Material yang digunakan juga terasa amat berat di tangan dan kami dapat rasakan pembeli akan merasa beban untuk membawanya ke mana-mana walaupun ianya mudah untuk dipakai. Di sisi skrin ini terdapat kamera sebesar 5 megapiksel untuk anda menangkap gambar atau video dalam beberapa saat. Namun ianya agak janggal untuk digunakan semenjak aspect ratio yang agak pelik. Bersebelahan dengan sisi kamera ini terdapat satu sensor untuk digunakan sebagai air gesture. Bermakna anda tidak perlu menyentuh skrin untuk navigasi di dalam peranti. Navigasi yang dibenarkan adalah talam ke kiri atau kanan dan ke atas atau ke bawah. Tetapi Nubia tidak menyatakan apa-apa untuk memilih apabila menggunakan air gesture ini, menjadikan anda perlu menekan skrin walaupun menggunakan air gesture. Awal video ini saya ada katakan bahawa Nubia tidak memanggilnya sebagai sebuah smartwatch, tetapi telefon yang boleh dipakai. Walaupun begitu, spesifikasi dalamannya memberi info berlainan, yang mana ia menggunakan chip pemprosesan Snapdragon Wear 2100 yang mana dibina pada tahun 2016, 1GB RAM dan menyertakan storan dalaman 8GB walaupun meletak kamera untuk merakam video. Selain itu, menghidupkan bateri ini adalah bateri sebesar 500mAh. Mereka yang suka bersukan terdapat health app seperti berlari, berjoging serta heart rate sensor dan sebagainya. Kami tidak dapat melihat aplikasi yang biasa kami gunakan lagi dan masa akan datang mungkin kami akan cuba melihatnya dengan lebih mendalam. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.